Baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Cerita pagi di Selamat Pagi Malaysia langsung dari Langkawi seketika. Ketika ini, saya berada di Balai Seni Negara Cawangan Langkawi untuk berkongsi apa yang menarik yang sedang pun berlangsung pameran di Langkawi pada ketika ini, iaitu berkaitan dengan Langkawi sebelum bebas cukai. Dan untuk berkongsi mengenai dengan pameran pada kali ini, seketika bersama dengan saya, tetamu saya, Encik Muhammad Hazrin Abdul Malik, pengarah cawangan. Assalamualaikum, Encik. Assalamualaikum. Baik, Cik, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Selamat Pagi Malaysia. Secara ringkasnya, mungkin boleh berkongsi mengenai dengan pameran ataupun yang sedang berlangsung di Balai Seni Negara Cawangan Langkawi pada ketika ini. Okey, pameran yang sedang berlangsung di Balai Seni Negara Langkawi ialah pameran sebelum bebas cukai, iaitu pameran fotografi yang kita ambil waktu 1 Januari 1987 sebelumnya, yang kita paparkan lebih kurang dalam 250 daripada pelbagai sumber, iaitu sumber daripada agensi dan daripada orang ramai lah yang kita dapat kumpul ketika itu. Jadi pameran-pameran ini ialah pameran yang nak lihat secara visualnya Pulau Langkawi sebelum 1987 dari pendekatan fotografi dan juga ringkasan sejarah lah. Cik, seperti mana yang Cik kata, 250 kaping gambar kan. Jadi bagaimana pula dengan pembahagian-pembahagian yang mungkin boleh Cik nyatakan? Okey, daripada 250 sumber gambar itu adalah sumber yang kami terima kerana waktu untuk membangunkan pameran ini kita buat dalam ketika waktu PKP tahun lepas. Jadi kita membahagikan segmen-segmen dalam antaranya seperti postcard bergambar, aktiviti penggambaran filem di Langkawi, and then kita ada acara, kita ada mercu tanda dan juga infrastruktur dan juga pengangkutan lah. Jadi ini adalah segmen yang kita senang untuk nak deliver information ataupun kita senang untuk nak mendekatkan dengan orang ramai. Jadi Cik, agak menarik juga gambar yang tertua mungkin boleh kongsikan yang terdapat di pameran pada kali ini? Gambar yang paling tua sekali yang kami dapat daripada sumber Dr. Ibrahim Bakar dalam sekitar tahun 1950-an. Gambar yang menunjukkan aktiviti berkelah dan juga aktiviti portret berkumpulan pada ketika itu. Jadi Cik, kepada mereka yang bercadang untuk ke Balai Seni Negara, apa yang mereka akan perolehi sekiranya mereka datang ke sini? Okey. Sememangnya pameran Langkawi sebelum bebas cukai ini adalah pameran yang untuk kita nak mengenali Pulau Langkawi yang sekarang ini yang dikenali sebagai Pulau Pelancongan. Datang di sini untuk kita belajar dan juga kita ketahui sejarah sebelum Langkawi, sebelum bebas cukai itu, apa yang ada dekat Langkawi kan, macam mana dengan pembangunan dan juga infrastruktur dan juga apa aktiviti masyarakat pada ketika itu, adakah ia sama waktu sebelum bebas cukai dan juga impak selepas bebas cukai. Itu yang kita nak tunjulkan. Ketika tadi juga saya dapat saksikan untuk penggambaran filem juga diadakan gambar di sini kan? Ya, betul. Kita ada beberapa penggambaran filem, aktiviti penggambaran filem yang berlaku di dalam lokasi di Langkawi. Antara yang terawalnya ialah Masuri lah. Dan juga yang kedua ialah Gadis Langkawi 1966 dan juga Sufi Sofia dan juga Penyambun Tarbus. Cik, pameran ini sehingga bila? Pameran ini kita akan langsung sehingga bulan Ogos kerana kita mula daripada bulan 6 tahun lepas dan akan berakhir pada bulan Ogos tahun inilah. Baik, Cik Hazrin, terima kasih banyak atas perkongsian bersama dengan kami, dan itu merupakan antara pengisian untuk Langkawi sebelum bebas cukai di Balai Seni Negara. Jadi setakat itu dahulu langsung dari Langkawi untuk cerita pagi kali ini. Kembali ke Angkasa Puri, silakan.